ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini sesi yang keenam dari pembahasan akidah Al-Imam Qutaibah Ibn Sa'id Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, dari poin-poin kesepakatan yang beliau nukil dari para ulama as-salaf di silsilah kemilau akidah as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Kita sekarang akan masuki halaman 24 dari buku panduan. Ini terkait dengan keharaman kudeta terhadap penguasa muslim. Kata beliau rahimahullahu taala, wala nakhruja 'alal umara'i bisayfi wa in harabu wa natabarra'u min kulli ونتبرأ من كل يرى السيف في المسلمين كائنا من كان. Kata beliau rahimahullah, kami tidak melakukan khuruj, kudeta pembangkangan dengan pedang terhadap umara, walaupun mereka memerangi kami. Iya. Walaupun mereka memerangi kami, kami berlepas diri dari siapa saja. Di sebagian cetakan begitu ya, mingkulin. Kalau di cetakan Syiar Ashabul Hadith yang kita pegang, tapi kalau dalam buku Al-Jami' fi Aqaidi wa Rasail Ahli Sunnah wal Athar, disebutkan juga akidah Qutaibah ini dari manuskrip asli buku Syiar Ashabil Hadith. Itu dia tulis wa natabarra'u min kulli man yaras saif, ada kata mannya, natabarra'u min kulli man yaras saif. Itu boleh juga ya, boleh juga. Dia kata beliau, dan kami berlepas diri dari siapa saja memandang pembolehan mengangkat pedang terhadap kaum muslimin, kainan mangkan, siapapun orang tersebut. Ini saya poinkan ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, keharaman kudeta terhadap penguasa zalim. Iya. Keharamannya itu datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat, di antaranya adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah fil usri wa fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wala atharatin alaina wa la nunazi al amra ahlahu illa an taru kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kata Ubadah bin Samit, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah maupun mudah, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa, dan dalam keadaan si pemerintah lebih mementingkan dirinya, kami tetap membaiat dengar dan taat, dan kami baiat tidak boleh mengganggu gugat perkara itu dari pemiliknya, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian punya argumen yang kuat di sisi Allah. Itu tegas ya, bahwa pemerintah kalau dia berlaku zalim,
atau berlaku tidak adil, itu diharamkan untuk melakukan kudeta terhadapnya. Iya, tidak diperbolehkan hal itu kecuali di satu keadaan. Itu di keadaan ketika para pemimpin itu, hanya di keadaan ketika para pemimpin itu melakukan kekafiran yang nyata, kufron bawahan. Syaratnya dia lihat kekafiran yang nyata. Jadi bukan kekafiran yang ada silam pendapat. Bukan kekafiran yang ada silam pendapat. Iya. Misalnya tadi kita terangkan tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Itu dinukil kesepakatan di sebagian ulama. Betul. Tapi sebagian ulama ada yang menukil perbedaan pendapat di situ. Maka itu hitungannya tidak masuk ke dalam kufron bawahan. Jelas ya? Kalau dia ada perbedaan pendapat di situ. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan meninggalkan sholat juga masuk, karena di sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aqamu fikumus shalah," sepanjang mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Iya. Baik. Jadi kalau terlihat kekafirannya nyata, indakum fihi, kalian punya burhan fihi pada masalah itu sendiri. Jadi pendalilan kafirnya itu dalil khusus, bukan dalil umum. Indakum fihi minallah, dipastikan itu hukum dari Allah. Dan tidak ada yang bisa berkata pasti seperti itu, ini hukum dari Allah, kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Makanya yang berbicara tentang hukum pemerintah itu, misalnya telah melakukan kekafiran, keluar dari keislaman, itu bukan orang-orang awam, bukan juga para penuntut ilmu biasa, tapi itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Baik. Jadi ini diantara dalil ya, yang menunjukkan tidak bolehnya hal tersebut. Kemudian diantara dalil juga yang menegaskan tentang tidak bolehnya seorang itu melakukan kudeta terhadap penguasa yang zalim adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim dari Ibnu Umar. Kata beliau, "Man khala yadan min ta'ah laki Allah yawmal qiyamah la hujjatalah." Siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, dia akan menghadap kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak punya hujjah. "Wa man mata wa laysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya ikatan bai'at, maka dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Dan di antara dalil juga adalah hadith Hudzaifah bin al-Yaman diriwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi berbagai fitnah-fitnah termasuk dari kezaliman-kezaliman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Fama ta'muruni in adrakani dalik?" Apa perintahmu ya Rasulullah kalau saya didapati oleh hal tersebut? Kata beliau, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Kamu berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Iya. Berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi tidak diperintah untuk melakukan kudeta, tapi disuruh komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Dan juga di dalam hadith Hudzaifah di riwayat Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang kejadian-kejadian di akhir zaman, kejadian-kejadian atau fitnah-fitnah yang akan menimpa umat, beliau berkata, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati, akan datang setelahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Coba bayangkan, kalau dia tidak ambil petunjuk dengan petunjuk Nabi, tidak mengambil sunnah dengan sunnah Nabi, saya mau tanya, dia berhukum dengan hukum Al-Quran atau tidak? Tidak. Dia berhukum dengan hukum sunnah juga tidak. Jelas ya? Jadi ini tidak mengambil petunjuk Nabi, tidak mengambil sunnahnya. Kemudian kata beliau, yakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi yuthmani ins, berdiri di tengah mereka sekelompok manusia, hati-hati mereka seperti hati-hati syaitan berada di jasad-jasad manusia. Maka Hudzaifah bertanya, qultu kaifa asnau ya Rasulullah in adraktu dalik, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya temukan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhida maluka fasma wa ati'. Kata beliau, kamu mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, walaupun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, dengar dan taat. Iya. Nah, hadith-hadith yang seperti ini jumlahnya puluhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hal yang disepakati di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Jadi tidak boleh melakukan kudeta terhadap penguasa yang zalim. Kezalimannya dia sendiri yang menanggungnya. Karena kalau kita melakukan kudeta terhadapnya, itu akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Dan telah disepakati di tengah umat Islam, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar darinya. Iya. Dan tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada umat yang melakukan kudeta terhadap pemerintahnya lalu keluar dengan kebaikan. Pasti di belakangnya ada fitnah-fitnah, pergolakan, prahara, dan banyak perkara yang bisa menghancurkan, waliyadzubillah. Dan itu dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seluruh sejarah di tengah umat ini yang pernah melakukan kudeta dan tidak pernah tercatat ada kebaikan di belakangnya. Bahkan ada khalifah pernah kudeta, dia berhasil menjadi khalifah, setelah itu dia dikudeta lagi, dikudeta juga. Iya. Dan itu terlihat sampai sekarang ini, belakangan ini. Jelas ya. Misalnya di kita, di kejadian tahun 98 atau di kejadian di negeri-negeri di Teluk beberapa waktu yang lalu, itu semuanya tidak ada yang membawa kebaikan. Jelas ya. Yang mengangkat dirinya dengan cara ribut-ribut di jalan, juga diturunkan dengan cara ribut-ribut di jalan pula. Karena itu sudah diketahui hal ini. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim sewenang-wenang, itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Maka itu cara berpikir orang yang beragama, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas. Ya, kalau dia berpikir dunia, dia pasti akan bilang, kita lakukan kudeta, nanti akan lahir hal yang lebih baik, kita cari hal yang lebih baik. Ya, waliyadzubillah.
itu dari gambaran syaitan. Bahkan ada dari kalangan orang-orang pergerakan di Ikhwanul Muslimin yang dikatakan kepadanya, ini semenjak demo-demo sudah meninggal sekian ribu orang. Ya, katanya andai kata penduduk negara itu jumlahnya 80 juta atau 8 juta, dikorbankan 1 juta untuk ketenangan 7 juta, itu enggak ada masalah. Ini orang-orang yang tidak menghargai nyawa kaum muslimin. Itu pemikiran keluar dari jalan. Jelas ya? Keluar dari jalan. Ya kalau dia bikin demo-demo, ada yang meninggal, oh itu salah dia sendiri, kenapa sakit dia ikut. Nah, itu bukan kami. Kami demonya demo damai. Ini ada yang meninggal ini. Demonya demo damai. Mau dikemanakan darah orang yang meninggal itu? Dia menjadi sebab orang itu datang. Nah, ini semuanya kemungkaran-kemungkaran. Tidak dipikirkan oleh manusia-manusia yang sebenarnya cuma menghendaki dunia. Jangan percaya dengan ucapan, oh ini bela agama, bela ulama. Omong kosong itu. Itu hanya ucapan di lisan sebagian manusia yang dia inginkan dunia di belakangnya. Sebab kalau dia ikhlas, dia tidak akan melakukan demonstrasi. Orang yang ikhlas itu, dia beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemerintah zalim, kezaliman dia sendiri yang menanggung. Dia sendiri kewajibannya adalah melakukan kewajiban yang harus dia pertanggungjawabkan di depan Allah. Orang yang berbuat zalim itu atas dirinya sendiri. Itu ikhlas namanya. Dan begitu cara para ulama berfikir. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Jadi jangan mengatakan bahwa itu adalah pemikirin si fulan saja atau si alan saja dari ulama belakangan. Bahkan itu adalah kesepakatan di tengah para ulama. Inilah akidah yang seperti ini. Ini perlu diterangkan, perlu dijelaskan. Ya, makanya kenapa harus dibahas banyak dari buku-buku yang memuat tentang sunnah dan keyakinan para salaf. Sebab akidah itu ada dari masa ke masa. Dan itu merupakan ciri pembeda antara orang yang berpegang di atas sunnah dan tidak berpegang di atas sunnah. Baik. Kemudian yang kedua di sini, berlepas diri dari siapa saja yang berpendapat tentang kebolehan mengangkat senjata terhadap kaum muslimin. Itu kata wa natabarra'u min kulli man yarassif. Kita berlepas diri dari semua orang yang berpendapat boleh mengangkat pedang. Iya. Ada kaidah disebutkan oleh Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullahu taala. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Al-Lalakai dan Al-Ajurri sebelumnya di kitab Asy-Syari'ah. Abu Kilabah berkata, "Mabtada qaumun bid'atan illa istahallu fiha as-sayf." Tidak ada satu kaum pun yang berbuat bid'ah kecuali nanti dia akan bolehkan, dia akan memandang boleh mengangkat pedang. Yaitu bahaya dari bid'ah. Orang yang keluar dari sunnah masuk ke bid'ah, itu ujung-ujungnya dia ada pemikiran boleh mengangkat pedang. Boleh mengangkat pedang. Cuman kalimat mengangkat pedang ini digunakan di kalangan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala untuk dua makna. Makna yang pertama adalah untuk orang yang kudeta terhadap pemerintah, apakah secara fisik maupun secara lisan. Itu yang pertama. Makna yang kedua, orang yang memandang boleh mengangkat saif di tengah umat, ini adalah orang yang membolehkan membunuh seorang muslim tidak dengan jalur pengadilan, tidak dengan jalur pemerintah. Ini kalau di istilah kita sekarang, orang yang biasa main hakim sendiri. Jelas ya? Ya kalau misalnya dia mencuri, ada yang membunuh, dia bunuh sendiri.
Itu kalau di umat Islam tidak dilakukan seperti itu. Umat Islam ada yang membunuh, maka si pembunuh tidak langsung dia bunuh, tapi dia bawa ke pemerintah. Pemerintah tetapkan hukum, kalau memang dia dibunuh dikisas, maka dia dikisas. Iya. Sebab kalau ada orang yang membunuh, itu harus diperiksa jenis membunuh dia apa. Banyak jenis membunuh itu. Ada membunuh sengaja, tidak sengaja, mirip sengaja. Dan ada membunuh terpaksa. Orang dipaksa membunuh. Ada orang yang membunuh apa namanya, di luar kesadarannya. Itu banyak jenisnya. Maka itu hukumnya berbeda-beda. Karena itu hal-hal yang seperti itu di jalurnya di pengadilan. Iya. Karena itu tidak dikenal di kalangan ahli sunnah. Ada namanya main hakim sendiri. Ya, kalau ada kelompok yang main hakim sendiri, sweeping atau pergi menutup-nutup tempat dengan keinginannya sendiri, dan dia bukan pemerintah, itu sudah keluar dari sunnah. Itu jalannya ahlul bidah. Adapun ahli sunnah, mereka pada wilayah-wilayah umum itu kembali kepada pemerintah. Dan banyak dari rawi, kalau kita baca di buku At-Tarajim, di rawi-rawi itu dicela oleh para ulama dengan bidah. Kadang dibahasakan fulan kana yara as-saif. Fulan ini berpendapat boleh as-saif. Itu berarti dia ahlul bidah. Apakah dia ada pemikiran khawarij atau ada pemikiran jenis yang kedua itu tadi. Baik, saya detailkan ke makna yang pertama. Memandang boleh mengangkat pedang bermakna boleh kudeta terhadap pemerintah. Kudeta terhadap pemerintah itu ada dua bentuknya. Ada kudeta secara fisik, itulah mengangkat pedang, memberontak secara fisik, melakukan pertumpahan darah, peperangan. Ini kudeta umumnya dipahami oleh orang-orang bahwa ini diharamkan. Tapi ada kudeta jenis yang kedua. Ini kadang orang tidak memahami bahwa ini bentuk dari khurut juga, kudeta juga. Itu kudeta dengan lisan. Lisannya mencela pemerintah, lisannya membolehkan untuk membangkang kepada pemerintah, lisannya mengajak orang-orang untuk kudeta. Karena itu di masa dahulu ada orang-orang khawarij disebut dengan nama Al-Qa'adiyah, kelompok khawarij Qa'adiyah. Jadi mereka ini cuma pemikirnya saja, provokatornya, tapi mereka sendiri tidak melakukan kudeta, cuma duduk saja. Tapi dia yang kompor-kompori orang, lakukan kudeta. Ini disebut Qa'adiyah, duduk-duduk saja. Qa'adiyah itu artinya tukang duduk. Artinya dia duduk, tidak pergi berperang, tapi dia yang kompor-kompori orang. Ya, ini khawarij Qa'adiyah ini banyak ya. Banyak di masa sekarang. Bahkan banyak darinya anggota parlemen. Khawarij Qa'adiyah juga. Dia gembos-gembosi untuk membangkang kepada pemerintah, melakukan demo, dan seterusnya. Dan ini masuk di dalam jenis ini, khurut terhadap pemerintah. Makanya ahli sunnah itu yang dinukil kesepakatan di sini oleh Imam Qutaybah, dari para imam yang dipegang ucapannya dalam Islam dan sunnah, mereka semuanya memandang tidak boleh khuruj dengan pedang. Wa in harabu, walaupun mereka memerangi kita. Kalau bahasa yang paling banyak digunakan di buku-buku akidah itu dengan bahasa wa in jaru, walaupun mereka sewenang-wenang. Walaupun pemerintahnya sewenang-wenang, kita diperintah untuk bersabar. Diperintah untuk bersabar. Baik.